tangan, punggung tangan, kiri dan kanan, terus tangan, terus kunci, baru jempol kiri sama jempol kanan, terus untuk ujung jari. Itu gambarnya. Kalau belakang, kalau kejelatan sampai ke pergelangan tangan. Besok rencananya ada estafet cuci tangan. Karena kayaknya untuk di Ansari Saleh sama rumah sakit Green sudah dicanangkan itu program cuci tangan. Waktunya biasanya 20 detik ya Pak ya? Ya, mungkin bisa ketemu lain. Hitungnya di dalam hati, nanti saya bilang ganti-ganti. 1, 2, 3. Ya, ganti. Bersilangan. Jempol. Jari-jari. Selesai. Udah. Jadi rencananya ini mudah-mudahan bisa diinikan untuk masing-masing ruangan. Terus kita kan nanti ada disediakan. Pokoknya setelah kita bersentuhan dengan pasien atau sebelum bersentuhan dengan pasien, kita biasakan untuk mencuci tangan. Karena ini merupakan salah satu perlindungan diri kita yang sederhana. Itu aja pencegahan infeksi.